Kiper FC Dallas, Maarten Paes, ingin segera membela timnas Indonesia. Paes sudah resmi menjadi WNI dan tinggal melaksanakan perpindahan federasi. Tahap tersebut cukup memakan waktu karena dia sempat mencatatkan caps bersama timnas kelompok umur Belanda. PSSI saat ini masih menempuh semua jalan agar sang pemain bisa segera tersedia untuk skuad Garuda. Apalagi, Indonesia akan bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada bulan September mendatang. Maarten Paes menjelaskan, rencananya membela Indonesia sudah dipikirkan cukup matang. Bahkan, butuh tiga tahun untuk memantapkan diri terkait keputusan tersebut. Menurutnya, berjuang bersama tanah kelahiran neneknya membawa kebanggaan tersendiri. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan. Saya benar-benar merasa harus melakukan ini untuknya. Mereka sudah meminta saya selama tiga tahun dan kemudian tahun ini terasa seperti momen yang tepat, waktu yang tepat, kata Maarten Paes. Kiper berusia 26 tahun ini melanjutkan, misinya ini menjadi misi untuk menuntaskan janjinya kepada neneknya. Dia menilai bahwa sekarang adalah waktu yang tepat dan selangkah lagi Caps bersama skuad Garuda tersebut akan datang. Beberapa bulan terakhir yang saya habiskan bersama nenek saya adalah tentang proyek ini. Saya dapat menunjukkan kepadanya beberapa cerita ketika saya berada di sana di akhir musim. Jadi ya, itu luar biasa dan kemudian satu bulan setelahnya, dia meninggal dunia, jadi itu seperti sebuah momen yang lengkap, lanjutnya. Paes menilai bahwa bermain dengan Indonesia memberikan arti khusus. Selain itu, dia siap membantu Shin Taeyong membawa timnya lolos ke Piala Dunia 2026. Nantinya, akan jadi momen spesial karena ajang tersebut akan digelar di Amerika dan bisa bermain di Dallas. Dengan Piala Dunia yang akan berlangsung di sini dan kualifikasi, saya yakin saya dapat memainkan peran besar dalam hal itu. Jika saya akan memainkan pertandingan Piala Dunia di Dallas, misalnya, dengan Indonesia, itu akan menjadi hal yang luar biasa, tutupnya.